Assalamualaikum semuanya. Ini kegiatan kedua kucing aku. Pada bersih-bersih ya teman-teman. Berlian ini tuh kurang kasih sayang. Dia tuh selalu aja nyari perhatian si Luci. Tapi si Lucinya tuh suka cuek. Nah kan sekarang nyamperin lagi. Si Luci udah punya anak 4. Gak tahu dia diperkosa sama siapa. Dia udah jadi janda. Kasihan banget kamu. Janda anak 4. Janda anak 4. Luci. Ya Allah Luci, kamu sombong banget. Ini sama Berlian, si bocil 4 bulan badannya udah gede banget, udah ngalahin si Luci. Kasihan banget ini ya. Kasihan banget kamu. Ini dua-duanya doyan makan ya teman-teman. Apalagi si Luci ini makannya kadang gak berhenti-berhenti, soalnya dia kan nyusui. Tapi aku salut sama si Luci, baru 1 tahun 4 bulan deh dia ini ya. 1 tahun 4 bulan dia punya anak, dia ngurus anaknya, dia mau nyusui anaknya. Ya makan yang banyak. Belian makan yang banyak. Setelah ini nanti kita lihat anaknya si Luci di dalam kardus. Anaknya juga pada gemoy-gemoy ya teman-teman. Ini tadinya penuh ya teman-teman. Memang alhamdulillah sih punya kucing tuh pada doyan makan. Oke lanjut. Di sini kita mau lihat anaknya si Luci. Minumnya ya Allah Berlian. Lihat anak-anaknya si Luci. Pada lucu-lucu kan? Luci itu selalu ngebersihin anak-anaknya ya teman-teman. Anaknya gemoy banget, apalagi yang ini nih. Ya Allah gemoy. Luci anak kamu gemoy banget Luci, masya Allah. Lihat menikmati banget dibersihin sama si Luci. Kan ekspresinya itu loh. Ini itu lapnya tuh mau aku ganti kainnya, tapi si Luci tuh marah kalau anaknya sama aku diangkat. Nah kayak sekarang juga nih, dia kayak nggak suka di kamera anaknya. Lucu banget ya. Ini baru berapa hari ya? 29, 30, 31. Baru 4 harian anaknya, tapi udah segemoy gini. Anak kamu gemoy banget. Aku gemes sama anak. Lihat saking pelitnya, saking nggak boleh anaknya diganggu. Ini anak kamu kasihan yang satu ini nih. Kamu pelit banget deh. Oke, jangan pakai lampu kayaknya ya.
ya mau pada nete semua. Kasihan banget sih sebenarnya ngelihat si Luci lemes, kayak energinya tuh kekuras semua gitu. Tapi ya mau gimana lagi, resikonya punya anak kayak gini. Lihat gemoy banget kan anak-anaknya. Rebutan. Gemoy satu lagi nih. Belian kenapa? Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Hah? Nih? Belian, cantik. Ini tuh kucing kesayangan aku ya teman-teman. Kan dia selalu pamer ekornya. Belian, hey. Cantik, belian si cantik. Kasihan banget ya kamu ya. Sampai jumpa lagi.